Saya bayangkan anak saya mati je. Kenapa nak jadi doktor pakai saraf? Saya sebagai ibu mangsa, saya akan tuntut hak saya, hak anak saya. Kejadian pertama yang berlaku tu pada 7 bulan 3, pada pukul 4 pagi tu saya ada bangun, bau macam gas terbakar. Saya ingat rumah saya terbakar, so bila saya check tak ada. So bila kita buka pintu, memang bau dia daripada luar, sangat-sangat kuat. So, macam tak percayalah, kita cari, ingatkan sampah ke orang bakar kan pukul 4 pagi, tapi check tak ada. So tu macam ada bau yang bau macam busuk, tapi dia sekilas je. Sekilas tu patut rasa macam pening. Tu apa tu, muntah. Masa tu memang heboh lah, 13 hari bulan tu macam darurat. Sepanjang jalan pergi ke hospital tu pulang adik bomba ambulans. Anak saya dua orang, untuk waste yang pertama umur 11 tahun, dia kena, dia pening-pening, dia pingsan lah macam 50-50 masa tu. Dua-dua anak kat pingsan kat sekolah? Yang waste pertama tu perempuan kat sekolah, so dia orang bawa kat luar padang tu, tunggu ambulans datang untuk hantar ke SSI. Lepas sekolah tutup tu, naik hari Senin tu, anak saya lelaki pula umur 12 tahun pula kena. Ketiga baru kita tahu anak Cik Irfan dah masuk ke ward red zone kan. At least kita lega lah kan, anak dah tahu mana. Bayangkanlah daripada pukul 10 sampai pukul 3 tu, anak dah tahu kat mana. Saya menangis dalam kereta, suami saya pula kena attack masa tu juga. Terkejut. Suami saya yang bawa kereta, dia terkejut sebab dengan syariat tiba-tiba dekat ICU. Masa saya bawa anak saya ke HSI tu, anak saya dah kritikal. Dia punya lung penuh dengan toksik. Doktor pun tak boleh buat apa, dia cuma bagi antibiotik je sepanjang anak saya dalam ward. Doktor cakap mereka kali pertama dan masih dalam kajian. Jadi dia punya infection tu yang kaki dia tu bila tu? Hari kedua dalam ward. Sampai sekarang. Tapi tak ada siapa pun yang bagi confirmation, tak ada siapa yang buat pengumuman untuk pengesahan content of the chemical. Jadi sampai hari ini kita tak tahu jenis bahan kimia apa yang dibuang. Semua saya pegang pada kata-kata doktor, jangka masa panjang. Tu sahaja. Maksud jangka masa panjang? Saya pun tak tahu sebab benda ni kes kaitan, dia kata bila dah chemical, faham-fahamlah kalau chemical. So memang saya sangat kecewa lepas tu tindakan pihak yang berkenaan mengambil remeh. Macam pagi tu kejadian, tengah hari semua dah tak ada. Sekarang kita nak tanya, salah siapa? Yang pertama, saya sangat kecewa bila kaprit tu dijatuhkan hukuman tidak diwawarkan. Yang siapa kaprit tu? Kaprit tu dekat sini juga, tapi tak diberitahu dengan jelas bila dijatuhkan hukuman, berapa denda yang dikenakan, tidak diberitahu. Maksud akak kaprit ni pengilang ke? Ya, pengilang.
Yang saya tak faham tu memang sah. Orang pernah ditangkap, bahan pembukti pun dah ada, kemikal pun dah ada kat sana. Dan ramai sampai 5,000 orang affected. Kenapa tak ngaku lagi? Kenapa tak doa lalir lagi? Saya pun tak faham kenapa dia nak pusing lagi nak spill lagi. Tapi pagi tu elok dia pergi sekolah. Elok dia disalam. Lali cikgu kata anak kolaps kat sekolah. Saya jumpa dia dekat hospital lah macam ni. Saya hadap dia. Sihat-sihat keluar daripada rumah. Tapi macam ni anak saya. Mungkin siapa ni sebenarnya ni macam ni ni buatkan anak saya terus macam orang dah nazak ni. Saya kata apa benda ni dalam badan dia ni. Kalau sesak nafas biasa pergi tengah tercungat-cungat saya tak apa, saya boleh terima. Tapi anak saya dah terlantar. Dah terlantar terus. Hati ibu mana yang boleh terima kalau anak yang saya lahirkan 12 tahun lepas normal, tak ada pakai wheelchair. Kenapa sekarang dia pakai wheelchair? Dia bukan cacat. Sebab kecuaian orang lain kan. Kalau dia sakit, dia stroke, dia punca, dia jatuh demam, saya boleh terima. Sekarang saya tak boleh terima. Sebagai suami ibu sedap atas kecuaian orang lain. Kecuaian orang lain. Masalah pasal gudang masih belum selesai. Saya masih tunggu-tunggu apakah rancangan jangka panjang dia. Which one come first? Penduduk ke penghilang? So what's their plan? Siapa yang kena move out? Penghilang ke atau penduduk? Masih tak ada jawapan. Apa yang saya boleh cakap, saya nak kerajaan bertanggungjawab dengan keadaan yang berlaku sekarang. Bukan menunduk jari dan melepas tangan. Sekarang ni ada pencemaran lagi ke tak? Memang ada bau. Kita ada cakap ada bau. Kami sendiri ada bau. Tapi kami tak nampak apa kerajaan buat. Cuba dia yang kena. Saya ajak datang rumah saya, tak nak tidur rumah saya. Saya tidur rumah dia. Boleh juga. Kita kat sini dah hari-hari bau. Buat kerja. Orang dah lantik awak. Buat kerja. Tak tahu, tak pandai pergi cari pakar. Ini asyik salah sana, salah sini. Politik sana, politik sini. Kita jadi mangsa ni tertekan. Yang mana bekerja, berhenti kerja, jaga anak. Kalau anak asyik sakit, pergi sekolah pengsan, pergi sekolah sesak nafas. Macam mana kita nak bekerja? Dia cakap senang. Kita ni yang susah. Kalau dalam negeri tak ada perubatan sesuai, sekarang dah 4 bulan, tak ada tunjuk tanda-tanda positif akan sembuh. Saya minta kerajaan gunakan G2G tu pergi ke luar negara dapatkan perubatan. Sebab mungkin ada kes ini di luar negara. Dalam Malaysia tak pernah. Mesti ada sejarah sebelum ni di banyak tempat lain di luar negara kan. Dan ramai lagi lah pesakit-pesakit masa-masa ni yang masih sakit. Dan mereka ni perlukan pembelaan dan jaminan dari kerajaan. Ambil berat tentang kesihatan mereka, tentang kos-kos perubatan mereka. Kerajaan sepatutnya bertanggung, bukan lepas tangan macam sekarang. Sampai hari ni ada sesiapa yang jumpa dengan abang ke apa? Sampai hari ni dah banyak yang berjanji. Janjilah, sekarang tak ada action. Tak ada, saya nampak tak ada action lagi. Betul-betul nak serius nak treat Irfan. Masih lagi makan ubat yang sama 4 bulan ubat sawan tu. Tapi hakikatnya dia masih lagi bigger. Kenapa dia bagi ubat sawan? Apa rakyat ni apa? Patung duduk tunggu kat sini baru nak datang. Dah tunggu mati separuh pasal gudang ni baru nak turun. Common sense lah benda ni. Chemical. Memang cakap tak ada apa, tak ada apa. Tapi organ dalaman, infection tu, dia nampak. Dia pun tak nampak. Dia bukan Tuhan. Susah saya nak cakap. Sebab saya rasa orang ibu. Alamak kita dah berapa bulan kan? Dah masuk 5 bulan, tak ada perubahan. Dengan si fikir masa depan dia. Saya nak kerajaan yang merintah sekarang bertanggungjawab kepada semua mangsa. Bukan saja anak saya, semua.
bukan kepada pelajar sekolah saja, kanak-kanak, bayi, orang awam, ibu mengandung. Saya kata tolonglah bantu ubat dengan anak saya. Saya nak biar berwajib. Saya tak nak duit dorang, saya nak kaki anak saya semua macam dulu je. Saya tak perlukan duit untuk saya. Saya nak duit tu untuk kaki anak saya. Saya sebagai ibu mangsa, saya akan tuntut hak saya, hak anak saya.